ada 5 macam proses. Kalau yang Arabica itu ada wine proses, ada natural proses, ada red honey, ada black honey, sama blue wash. Pemirsa, sekarang saya ada di Kopi Suroloyo, yaitu dari Kopi Menoreh naik sekitar 7 kilo. Jadi di sini kalau nggak salah ada ketinggian sekitar 950 di permukaan laut. Sudah cukup dingin. Pak Mirso, sekarang saya ada di Kopi Suroloyo di tempatnya Mas Win yang sudah kita kenal cukup lama. Yang dulu masih kecil, gubuk, terus kemudian sekarang sudah alhamdulillah cukup besar. Dan ini ada varian yang belum pernah coba di sini, Arabica wine, Arabica process wine. Untuk keasamannya luar biasa. Terus proses dari wanisasinya ini juga oke. Coba deh. Untuk pemandangan juga oke. Juga setelah sampai sini Anda bisa bawa pulang yang sudah kemasan Kopi Suroloyo atau juga teh dari khasnya di sini. Ini benar-benar teh, tapi memang teh pucuknya, terus kemudian proses juga masih tradisional. Sangat enak. Itu ada prosesnya, itu ada 5 macam proses. Kalau yang Arabica itu ada wine proses, ada natural proses, ada red honey, ada black honey, sama blue wash. Tapi saya nggak bikin semi wash. Kalau Robusta cuma saya bikin wine sama natural saja. Iya Cap, testimoni untuk suasana sama kopinya. Suasana 1000. Kopine katane enak semua, tapi kenangan enak semua. Luar biasa. Terus view-nya juga nice. Jenengan punya bisnis kopi. Ini berkunjung ke kopi apa ini tujuan? Ingin memata-mata atau apa ini? Bukan. Jadi kita tuh punya pasar masing-masing.
silaturahmi itu penting. Melihat kemampuan masing-masing itu penting. Gitu. Jarak, bro. Yo, ayo betul. Pas. Pas dulu, saudara.